Kericuan para sopir truk terjadi akibat pengelola penyeberangan tidak mengizinkan kendaraan mereka masuk ke dalam kapal di pelabuhan Ciwandan Kota Cilegon, Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera. Padahal sudah 2 hari mereka berada di area pelabuhan. Para sopir truk khawatir apabila terlalu lama berada di lokasi, ini akan membuat barang muatan mereka membusuk hingga menimbulkan kerugian. Diketahui setiap kapal yang beroperasi lebih memprioritaskan pemudik kendaraan sepeda motor daripada truk ekspedisi. Beruntung, emosi para sopir truk dapat diredam setelah polisi memberikan penjelasan terkait kondisi angkutan.